Oke bro, halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ali Zainuddin. Cuaca sore ini habis hujan bro, di Malang bro. Sudah 2 hari ini hujannya deras sekali ya bro. Tadi sebelum hujan itu sebenarnya mau buat video, tapi setengah perjalanan udah gerimis. Waduh. Terus saya skip aja dulu lah, hasilnya nanti kurang maksimal. Nah ini hujannya sudah reda, mau buat video lagi nih bro. Ya, pada video kali ini saya akan memberikan tip berbicara saat moto vlogger bro. Kenapa kok saya akan membahas ini ya, soalnya youtuber pemula seperti saya ini masih sangat butuh tip and trick berbicara bro, biar nggak kaku saat berbicara, biar ada topik pembicaraan lah istilahnya. Yang pertama yaitu harus pede bro. Kita nggak perlu malu-malu, kalau ngomong itu nggak perlu malu-malu, soalnya kan videonya juga masih belum diupload kan, belum diunggah, masih bisa diedit. Jadi kita harus lepas bro, lepas dalam arti bicaranya bro, bukan lepas yang lainnya. Oh no. Lepas untuk ngomong, lepas, nggak usah kaku kayak gitu bro. Kita harus lepas bicaranya, nggak usah malu-malu gitu loh maksudnya. Gimana sih? Ya lepas, nggak usah malu-malu, nggak usah terlalu tegang, nggak usah terlalu kaku kayak gitu bro. Soalnya apa, kalau kita nanti malu-malu, nanti hasilnya pun juga kurang maksimal bro, kurang menarik perhatian orang yang mendengarnya bro. Contohnya seperti saya ini kan juga masih kaku, masih malu-malu, masih belum begitu lepas bro. Jadi ya kayak gini, maaf karena masih pemula. Oke, tip yang kedua, kita harus tentukan topiknya dulu bro, harus persiapkan matang-matang topiknya dulu, biar nanti saat perjalanan nggak mikir-mikir lagi bro, biar kita langsung ada bahan-bahannya untuk yang apa yang kita omongin, apa yang kita bahas itu, biar langsung kita apa, biar langsung dapat kita bahas saat moto vlogging bro. Jadi nggak perlu mikir-mikir lagi dalam perjalanan itu, kita tinggal menerangkan apa yang sudah kita itu apa persiapkan, sudah kita list bro, list atau dicatat itu maksudnya. Kalau kita udah persiapkan topik-topiknya kan enak kan, tinggal kita membahasnya saat moto vlogging, tinggal kita menyampaikannya dengan gamblang kan. Nah kalau belum kan nanti masih mikir-mikir gitu kan, masih mikir, masih ao-ao, masih kaku lah kayak saya ini. Ya wajar lah bro, kalau masih pertama itu belum, kita belum apa, bisa menemukan karakter kita sendiri itu, bisa belum bisa menemukan. Sama seperti halnya saya ini kan juga masih tahap-tahap meniru bro, belum punya karakter tersendiri kan, bukan belum punya apa, ciri khasnya saya itu belum keluar bro, masih tahap meniru. Nggak apa-apa lah, yang penting kita ada semangat dulu bro. Nah untuk tip yang ketiga yaitu harus enjoy, santai, nggak usah tegang. Karena apa? Karena kalau kita enjoy,
nanti kita pun ngomongnya bisa santai bro, bisa luas, bisa nggak kaku lah, bisa santai gitu. Kalau kita kaku nanti kan nggak enak kan, ngomongnya itu kayak dibuat-buat gitu loh, nggak bisa natural, nggak bisa keluar sendiri bro. Kalau kita sudah ngomongnya bisa luwes, bisa nyaman kayak gitu bro. Ya intinya itu enjoy bro, kita harus enjoy menikmati jalanan ini. Waduh ini becek sekali bro, ini di depan kampus UMM ini bro. Habis hujan deras sekali ini baru. Oh no. Nah itu bro, tip yang ketiga itu kita harus enjoy menikmati perjalanan kita sambil melihat ini mahasiswa-mahasiswa kampus. Intinya enjoy lah, kita kalau enjoy itu kan nanti dengan sendirinya bisa ngomong bro, bisa lepas gitu, nggak kaku kayak saya ini bro. Nah mungkin itu saja bro, cara berbicara YouTuber pemula seperti saya ini. Oke, terima kasih untuk yang sudah menonton bro, yang suka silahkan di like. Saya mau makan dulu bro ini bro. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, salam ambiar.